Kalian pipis itu rasanya. Saya pernah punya pengalaman yang membuat saya bingung. Ketika saya dan anak laki-laki saya sedang pergi ke mall, tiba-tiba ia ingin buang air kecil. Mau saya masuk ke toilet cewek, segan. Ke toilet cowok, gak mungkin kan? Macet aja bikin emosi, apalagi ditambah pengen kencing. Tambah emosi deh. Saya hobi banget traveling, bisa naik kereta atau bis. Kebayangkan tiba-tiba kita kepingin pipis, lalu masuk toilet kendaraan tersebut. Ketika saya nganterin bos ke bandara, di tengah jalan tol, tiba-tiba bos kepingin buang air kecil. Mampir ke rest area, wah bisa makan waktu. Dan bos pasti, bisa berabe. Bisa dibayangkan, ketika nonton bioskop sama pacar, lagi indohoy-indohoynya, gue kebelet pipis. Gue pergi ke toilet, sampai sana, gile, antri panjang bener. Sekarang semua ada solusinya. Kantong pipis. Cara menggunakan kantong pipis adalah sebagai berikut. Buka spons FI yang ada di bagian atas kantong pipis, tempelkan pada alat vital tanpa jarak supaya air seni tidak tercecer. Khusus bagi wanita, akan disediakan colong khusus yang memudahkan wanita membuang air kecil dengan posisi berdiri. Bagian atas kantong pipis dilengkapi dengan spons FI yang halus dan aman. Selain spons Eva, di dalam kantong pipis terdapat serbuk yang menjadikan air seni berubah menjadi gel dalam hitungan detik dan menghilangkan bau air seni. Kantong pipis juga dilengkapi dengan klip supaya lebih aman. Untung saya selalu sedia kantong pipis. Kantong pipis. Kantong pipis. Kantong pipis bikin saya bersih dan aman. Inilah solusi saya. Pastikan kantong pipis selalu di tas Anda. Mudah dibawa, sangat berguna, dan higienis. Aman.